Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair, subhan nur. Hari ini, pagi hari ini kita akan memetik bunga berkhasiat, yaitu bunga ini dia. Bunga apa ya, Chan Jurni? Arendong. Nanti ada di channel Echan Jurni bagaimana cara mengelola bunga arendong. Oke, teman-teman. Oke. Ini dia. Oke, diambil. Saya akan deketin ya. Seperti apa sih sebenarnya bunga arendong itu? Nah. Ada jeblos aku. Ada got. Nah, ini dia. Nih, ini bunga arendong. Arendong. Diambil bunganya kayak apa coba ya, Chan Jurni? Coba lihat. Nah, ini dia nih. Nih, coba deketin. Ah, ini dia, teman-teman. Tuh. Tuh, ini dia jadi buat obat dan masakan. Nah, daunnya arendong ini bagus untuk penutup luka. Ya. Buat nutup luka. Dan buahnya seperti ini, kalau udah masak, udah matang, dia akan terbuka sedikit ungu dan itu manis sekali. Oke, nih dia ada. Oke, teman-teman. Tuh ke depan tuh ada buahnya, coba makan. Lihat sini. Sini. Nih, pakai tongkat. Tuh, kayunya. Yuk, ambil. Oke, ini dia. Kita menembus hutan arendong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmihi syai'un fil ardi wa la bisama wa huwa sami'ul alim. Nah, ini dia. Ada buah yang sudah masak, teman-teman. Kalau sudah meletek begini, sudah masak. Enak dimakan. Bagus untuk netralisir racun dan memperbagus jantung. Gimana rasanya ya, Chan Jurni? Manis? Aku jajalin ya. Jajalin, teman-teman. Ini dia nih, kayak gini nih. Tuh. Coba ya. Manis-manis gimana gitu. Udah kena hujan ini. Kalau belum kena hujan yang ini nih, dia agak sedikit manis. Rasanya manis, getirnya dikit, kayak lunca, tapi cenderung manisnya kuat. Coba lagi ya, kita makan, cari yang matang, yang masak. Nih, bentuk yang masak kayak gini nih. Udah keungu-unguan, agak hitam-hitaman. Kita makan, bismillah. Segar. Lidah akan menjadi ungu, makanya disebut buah ungu. Ungu kan? Coba bunga ungu. Coba ungu lihat. Tuh, enggak ungu. Jadi ungu. Nah, teman-teman nih. Kita cari lagi ke sana ya. Nah, no, ada Sasa. Sasa Jurni sedang ngambil di sana. Oke, terus panen arendong. Mana Chan Jurni arendongnya? Tuh, tunjukkan. Wih, burungnya. Pagi hari ini begitu indah. Ada burung-burung begitu indahnya. Oke, kita masuk ke sana. Bukan ular. Dia biasanya burung puyuh. Oke. Wow, bisa sampai Echan Jurni. Channelnya apa? Echan Jurni. Oke, jangan lupa like. Oke, mana dapat? Wow, ungu semua arendong. Sebelah sana, depan. Ayo teman-teman, kita ikutin. Hmm.
banyak tuh. Wow, masuk. Kita harus nyebrang sungai. Sungai kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang, teman-teman. Ini dia lenongnya. Di antara ilalang-ilalang yang sangat tinggi, teman-teman. Hutan ilalang. Ini muncullah harendong. Begitu indahnya mewarnai suasana pagi hari ini dengan warna bunga yang khas, yaitu bunga ungu seperti ini, teman-teman. Dan ini sangat nikmat kalau sananya dikelola, diolah menjadi masakan, ditumis, mantap sekali. Bagaimana caranya? Nanti ikutin terus kisah pagi hari ini. Kisah bukan misteri, tapi kisah bagaimana mengolah harendong menjadi makanan yang amat ajib, 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 ajib. Masya Allah, Masya Allah. Di channel Echan Jorneh. Echan Jorneh, mana dia harendongnya? Wow, mantap. Udah tinggi-tinggi sekali pohonnya, teman-teman. Dia menggapai dengan seksama, dengan ketelatenan dan kesabaran. Ayah dapat satu persatu. Oke. Ini dia. Di sini sah, banyak sah. Tuh. Rambet-rambetin. Suasana, teman-teman. Ada yang jatuh, teman-teman. Terperosok dalam jurang. Jurang kecil. Mantap sekali. Bolang hari ini kita mencari masakan spesial, yaitu harendong dan buah yang sangat enak dan lezat, yaitu bunga ungu, bunga harendong ini yang sudah mekar seperti ini, teman-teman. Boleh dikonsumsi menjadi tema survival di alam. Kalau menemukan, makan. Dan daunnya, teman-teman, berfungsi untuk peradangan. Kalau direbus, untuk peradangan macam-macam ya, usus, lambung, segala macam harendong ini. Dan kalau untuk luar ditumbuk untuk pencegahan pendarahan luar, yaitu luka sabet, luka sobek, luka besut-besut, luka jatuh, ditumbuk, dipopolin, ya, dibalur. Insya Allah lukanya cepat pulih kembali sedia kala dengan begitu ajib dan cepat sembuhnya. Masya Allah kan fungsinya harendong. Mantap. Kita lihat sana. Kita harus menyeberang sawah-sawah begitu indah. Ini dia si Sasa Jurni Vibarus Asliha Vibarus. Masya Allah. Sasa Jurni, kamu ngambil apa juga ini? Oh, tetap dia ngambil harendong. Harendong manfaatnya bagus, banyak manfaatnya. Lambaikan tangan, mana hasilnya? Wow, banyak, teman-teman. Masya Allah. Sasa Jurni telah mengambil. Kita nyicipin lagi, teman-teman, yang sudah matang. Saya penasaran lagi. Ini dia ya. Ini nih. Nih. Nih, teman-teman. Nah. Ya, lagi nih. Mantap. Ini dia. Boleh dipetik dan kita rasakan. Bagaimana rasanya? Rasakan sendiri, tapi jadi referensi juga buat kalau ada masalah pencernaan ini, boleh ya dimakan ya. Rasanya ajib betul, nikmat. Ini dia. Lanjut. Harendong, bunga harendong yang sempat kemarin dipetik kita manfaatkan untuk pangan, yaitu untuk lauk, bisa digunakan buat lauk. Nah, cara pengolahannya gimana?
Ya, ini dilepas nih kelopak sama putiknya dari apa ini disebutnya? Nah, ini disebut dari tangkai kelopak bunganya. Ini dilepas dari ini. Ini nggak dimasak ya, tapi ini boleh direbus karena manfaatnya besar juga ini buat peradangan daerah usus dan lambung. Ini boleh dimanfaatkan buat peradangan ya, peradangan yang ada di dalam tubuh. Rebus aja sekitar 15 biji atau 20 biji ini ya, kelopak tangkai kelopak bunga ini, dan nanti diminum untuk 1 gelas air, minum rutin di pagi dan mau istirahat. Insyaallah akan reda tuh peradangannya kalau udah minum sekitar 2 pekan rutin pagi dan sore. Ini kelopak dari tangkai kelopak bunga harendong. Nah, yang kita ingin bahas adalah bagaimana memanfaatkan bunga harendong ini. Nah, kita masak ya bunga harendong ini. Pertama dilepas dulu ya dari tangkai kelopak bunganya. Kita manfaatkan kelopak dan putiknya saja. Tuh, mantap. Oke, ini dia. Tuh,